juga bisa menyaksikan atau mendapatkan experience melihat-lihat dan melakukan aktivitas di dalam dunia metaverse. Mudah-mudahan kita nanti dapat saling berinteraksi dan juga dapat saling belajar satu sama lain. Transformasi digital yang kita tingkatkan di tiap BUMN. Kenapa? Karena BUMN ini merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional. Selain juga tentunya peran dari swasta dan juga UMKM-UMKM yang tentunya secara bersama-sama kita membentuk ekosistem yang menumbuhkan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian BUMN ini harus tumbuh, harus sehat, harus profit, harus menguntungkan untuk negara. Jadi ini adalah satu agenda dari seluruh BUMN. Tadi kalau ditanya Pertamina di mana? Wah, kita ini udah maju. Anak-anak muda kita, talenta-talenta digital kita udah maju semua. Mereka hari ini sudah banyak menggunakan metaverse dalam aktivitas proses bisnis di Pertamina. Contoh, kita sekarang menggunakan metaverse untuk pelatihan HSSE. Yang kedua, kita juga sudah melakukan metaverse ini untuk carbon capture. Sesuatu yang baru dan sesuatu yang akan sangat membantu Pertamina untuk kedepannya. Yang dibuat di Pertamina, inisiatornya memang fungsi enterprise IT. Mita ini bisa menjadi salah satu supporting di dalam perkembangan digitalisasi Pertamina, karena perusahaan kita di Pertamina yang punya visi menjadi world class national energy company ini harus didukung dengan inisiatif digital yang semakin maju, semakin banyak.